masuk anginnya elit-elit partai dan pragmatismenya beberapa anggota DPR, ini yang saya khawatirkan. Jangan memberikan celah apapun untuk masuk angin, meskipun dengan iming-iming apapun. Tegakkan integritas personal Anda, meskipun Anda tidak lagi menjabat menjadi anggota DPR periode berikutnya. Anda akan dicatat dalam sejarah emas Indonesia kalau Anda bersikap terhormat dan mampu menyerap aspirasi rakyat yang menginginkan hak angket. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini saya ingin curhat tentang kegelisahan saya, kekhawatiran saya terkait dengan rencana pengguliran hak angket dari anggota DPR RI. Mengapa saya gelisah atau khawatir? Karena saya takut sebetulnya kalau integritas dan harga diri dan kehormatan anggota DPR RI itu masuk angin. Kalau kita melihat konstelasi anggota DPR RI dari perwakilan partai yang berkumpul di paslon 01 dan 03 itu totalnya sekitar 314. Berbanding lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan partai-partai yang berkumpul di 02. Artinya secara teori hak angket ini mudah sekali digulirkan. Apalagi persyaratannya sangat mudah. Kalau nanti DPR sudah masuk pada persidangan berikutnya, syaratnya hanya 25 orang menggulirkan hak angket dan itu melebihi dua fraksi, kemudian diajukan ke pimpinan, digodok di Bamus, kemudian disuarakan di paripurna. Dan persyaratannya pun tidak terlalu sulit. Hanya harus dihadiri 50% lebih dari anggota DPR RI yang sekarang. Totalnya anggota DPR RI itu adalah 575 orang. Kalau kita melihat konstelasi 314 itu sudah gampang terpenuhi secara teoritis. Tapi kalau kita melihat dinamika politik, ini yang mengkhawatirkan saya. Apalagi saya pernah mendengar suara dari elit partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, salah satunya mengatakan bahwa, oh mungkin saatnya kita tidak menutup kemungkinan bergabung di pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Prabowo Gibran, katanya begitulah, kurang lebih begitu. Ini ada indikasi, apakah suara elit P3 ini mewakili keseluruhan dari Partai Persatuan Pembangunan, saya tidak tahu, tapi ini mengkhawatirkan. Kekhawatiran yang kedua adalah dari 314 anggota DPR sekarang ini, mereka ini kan masih terus bertugas sampai tanggal 1 Oktober 2024. Artinya negara masih berkewajiban menggaji mereka beserta tunjangan-tunjangannya. Tapi secara realita harus kita akui dari 314 orang ini, ada sebagian di antara mereka yang tidak terpilih lagi atau berpotensi tidak duduk lagi menjadi anggota DPR untuk 2024-2029. Inilah kelompok yang saya khawatirkan. Orang-orang yang tidak akan duduk lagi di DPR, mereka tiba-tiba akan menjadi pragmatis gitu. Buat apa saya berjuang, toh saya bukan anggota DPR RI lagi periode berikutnya. Mereka lupa bahwa mereka ini digaji oleh negara melalui uang rakyat, mereka bertugas menjadi anggota DPR sampai 1 Oktober 2024. Masuk anginnya
elit-elit partai dan pragmatismenya beberapa anggota DPR, ini yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan kekhawatiran saya tidak terbukti. Karena secara resmi saya mendengarkan bahwa Nasdem, PKB, PKS maupun PDI Perjuangan, P3, Perindo dan Hanura sudah sepakat untuk menggulirkan hak angket. Tapi ini berpotensi untuk digembosi. Salah satunya adalah langkah cerdik Presiden untuk menarik Partai Demokrat dalam barisan pemerintahan sekarang. Ini salah satu juga untuk menghadang, karena selama ini PKS dan Partai Demokrat kan bertindak sebagai oposisi. Sekarang PKS ditinggalkan oleh Partai Demokrat dan tidak mungkin lagi Partai Demokrat mengkritisi pemerintah Presiden Jokowi manakala ketua umumnya menjadi menteri. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada elit-elit partai politik dan anggota DPR bahwa rakyat ini sedang gelisah. Rakyat ini sedang marah karena merasa dicurangi, karena merasa terlecehkan dengan penyelenggaraan pemilu, khususnya Pilpres tahun 2024. Mereka bergerak bersuara setiap saat dan di berbagai tempat. Kalau ini ternyata tidak diserap oleh anggota DPR yang menggulirkan hak angket, rakyat akan semakin marah. Dan kemarahan rakyat ini mungkin akan diberikan 5 tahun lagi atau tidak lagi mempercayai anggota DPR yang sekarang. Ini bisa saja terjadi. Kalau dinamika politik sekarang ini mengarah pada penggembosan atau gerakan untuk memasuk anginkan partai-partai pendukung hak angket, ini tragedi politik. Dan rakyat tidak akan diam saja, pasti akan menagih hal itu. Kalau kita melihat gerakan masif dari rakyat, elit, kelas menengah, guru besar, purnawirawan perwira tinggi, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, harus saya katakan partai harus berhitung. Jangan sampai mengecewakan rakyat. Jangan sampai menggadaikan harapan rakyat dan memupus keinginan rakyat untuk menelusuri jejak kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Kalau sempat itu terjadi, wassalam. Saya tidak lagi bisa ngomong apapun dan rakyat pasti akan bergerak, akan marah. Mudah-mudahan suara saya ini adalah semacam peringatan dan ketukan nurani kepada anggota DPR RI yang sekarang masih menjabat sampai awal Oktober 2024 nanti untuk menorehkan sejarah bahwa Anda-Anda, Bapak Ibu sekalian, orang yang peduli dengan demokrasi dan peduli dengan semangat reformasi yang kita gulirkan. Jangan memberikan celah apapun untuk masuk angin, meskipun dengan iming-iming apapun. Tegakkan integritas personal Anda, meskipun Anda tidak lagi menjabat menjadi anggota DPR periode berikutnya. Anda akan dicatat dalam sejarah emas Indonesia kalau Anda bersikap terhormat dan mampu menyerap aspirasi rakyat yang menginginkan hak angket. Hak angket ini akhirnya mengarah kemana atau berhasil atau tidak, itu urusan berikutnya. Yang paling penting adalah gulirkan hak angket dulu. Berproseslah dulu, kemudian dibentuk pansus atau apa, dan selidiki dengan seksama dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu tahun 2024. Ini pesan politik yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat tidak 100% menggantungkan harapan pasti angket ini berhasil, tidak. Yang penting ada goodwill atau niat baik dari anggota DPR RI untuk menggulirkan hak angket itu. Berproseslah dulu. Masalah hasil kita tunggu seperti apa. Yang jelas rakyat dari luar itu mendorong sepenuhnya, mengharapkan sepenuhnya gerakan dari anggota DPR. Jangan sampai harapan rakyat ini dibuang sia-sia oleh anggota DPR. Saya berharap
kekhawatiran saya, kegelisahan saya tidak terbukti, dan kita menunggu kalau masa reses sudah selesai, apakah gerakan untuk menggulirkan hak angket ini benar-benar terjadi sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia yang berintegritas. Saya Rudy S. Kamri.